Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raja Mura Channel. Nah, seperti biasa, saya akan membuat video-video menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagi kamu pengguna WhatsApp, apakah kamu sudah tahu bahwa membuat status saat ini di WhatsApp bisa terlihat menarik dan keren? Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menampilkan status foto terus diiringi dengan musik atau lirik. Nah, mau tahu caranya? Tapi sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Amin. Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Cara membuat status WhatsApp, yaitu menggunakan foto atau video dibarengi dengan lirik dan musik. Nah, di sini saya menggunakan Facebook sebagai wadah membuat video untuk status WhatsApp. Silahkan kamu klik dulu Facebooknya. Selanjutnya kamu klik yang buat cerita. Silahkan kamu pilih foto atau video yang akan kamu jadikan sebagai status WhatsApp. Misalkan saya akan ambil contoh yang ini. Setelah itu kamu klik yang musik. Silakan kamu pilih lagu yang ada keterangan liriknya. Ini banyak sekali ya, tinggal kamu scroll saja ke bawah. Nah, misalkan yang ini. Nah, ini sudah muncul. Ini sebenarnya ada suaranya ya, cuman saya silent. Nah, jika kamu misalkan ingin merubah ukuran hurufnya, silakan kamu bisa pilih-pilih. Ini seperti ini, dan jika ingin merubah warnanya juga bisa. Nah, ini bisa kamu geser-geser ke bagian atas, bawah, atau tengah-tengah. Dan setelah itu kamu ketik bagikan. Tunggu beberapa saat sampai 100%. Nah, jika sudah mencapai 100%, silakan kamu klik yang ini. Setelah itu kamu klik yang titik tiga di atas, lalu simpan video. Nah, ini sedang menyimpan. Nah, sudah tersimpan ke galeri. Nah, setelah berhasil tersimpan, kita coba lihat dulu ke galeri apakah sudah masuk atau belum. Ya, filenya sudah masuk. Nah, sekarang kita akan coba kirim dan kita jadikan status di WhatsApp. Kita akan coba buat statusnya. Setelah itu kita kirim. Dan sekarang kita lihat apakah statusnya masuk atau tidak. Nah, di sini sudah muncul ya status barunya. Nah, ini suara musiknya saya silent ya, nanti kena copyright. Jika di HP kamu pasti ada suaranya ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.